Salam sejahtera untuk kita semua. Pada soal diketahui suatu pecahan desimal 0,125. Nah, yang ditanyakan adalah diubahlah menjadi, jadi dirubah menjadi suatu pecahan biasa. Jadi di sini kita pengen merubah bentuk desimal 0,125 atau 125 menjadi suatu pecahan biasa. Caranya bagaimana? 0,125 atau 125 ini karena ada 3 angka di belakangmu, maka ini dibagi 1000, pembilangnya adalah 125. Nah, untuk menjadikan bentuk yang sederhana, kita perlu membaginya dengan FPB. FPB dari 125 dan 1000 kita ketahui bersama adalah 125. Maka pembilangnya dibagi 125, penyebutnya dibagi 125. Jadi pembilangnya 125 bagi 125 itu adalah 1. Sementara 1000 dibagi 125 adalah 8. Jadi 0,125 apabila dirubah menjadi pecahan biasa hasilnya adalah 1/8. Semoga bermanfaat.